أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari raya ini saya menjumpai saudara-saudara semua bersama segenap kru Wisata Hatian TV. Selamat Hari Raya Idul Kurban. Doa kita kemarin di hari Jumat, mudah-mudahan segala pengorbanan saudara-saudara semua di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sahabat-sahabat yang membantu proses penyembelihan sampai pendistribusian atau hari-hari sebelumnya, termasuk para pedagang yang mudah-mudahan juga diikhlaskan karena Allah membantu, mudah-mudahan saudara termasuknya adalah golongan orang-orang yang diangkat oleh Allah segala kesulitan, dikabulkan segala hajat, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur saudara dalam suasana yang sehat, lagi tentram dan damai. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebagaimana hari-hari sebelumnya, walaupun kita masih di suasana hari raya, kita terusin khataman Qur'annya, masih bersama Syekh Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Baik, melanjutkan apa yang kita pelajari pada hari Jumat yang kemarin, kita langsung menuju, kita punya kertas. Nah, ini semua adanya di surah As-Saffat. As-Saffat ini surah ke-37, dia setelah surah Yasin. Yasin ini surah ke-36. Prosesnya seperti ini. Saya lanjutkan ya pemirsa. Mudah-mudahan saudara kemarin hari Jumat mengikuti bahwa Nabi Ibrahim mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia berangkat, dia pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti hari-hari begitu saya cerita kemarin, seseorang yang kepengen anak, kepengen turunan yang saleh, kepengen rumah, kepengen mobil, kepengen apa yang menjadi hajat dia, dia berangkat menuju Allah, lalu kemudian Allah bagi. Nah, Ibrahim meminta anaknya, ya, meminta anak. Rabbi habli minas salihin di sini ya, qala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Di sini permintaan Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Lalu kemudian Allah mengabulkan doanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah mengabarkan dengan kehadiran seorang anak yang penyabar.
permintaan kita tidak terasa banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beristighfar pada Allah, bahkan sesuatu yang tidak kita minta pun Allah beri buat kita, ya kan? Kita tidak pernah kan minta telinga yang bisa mendengar. Kita tidak pernah melihat mata yang bisa melihat. Kita tidak pernah meminta kepada Allah mulut yang bisa bicara. Kita tidak pernah meminta kepada Allah kaki yang bisa berjalan. Kenapa? Karena sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi fine, okelah. Kita punya permintaan banyak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya buat kita adalah, kalau Allah meminta kembali apa yang sudah Allah berikan kepada saudara semua, kepada saya termasuknya, apakah saudara rela memberikannya? Ada dua cara saudara memberikan, atau Allah meminta dengan paksa lewat berbagai macam caranya Allah Subhanahu wa taala, lewat penipuan, lewat kebakaran, lewat bencana, lewat segala macam. Ini lihat rundown-nya. Kalau saudara diminta kembali lalu melewati proses ujian dan penukaran, ya, dengan keridhaan saudara semua, maka seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ternyata Allah menambahkan rizkinya Ibrahim dengan hadirnya Ishak. Nah, saudara yang kemudian bisa melewati segala macam ujian, bahkan ada yang ridha menyerahkan apa yang sudah Allah beri buat dia, maka perjalanannya seperti perjalanan Ibrahim. Dia akan mendapat tambahan bukan cuma Ismail, melainkan juga Ishak. Saya punya janji hari Jumat yang lalu cerita tentang Mustafa. Apa yang istimewanya dengan sahabat saya yang namanya Mustafa ini? Kita ikuti setelah yang satu ini.